Kadang kita tengok apa punca khilaf pandangan masyarakat, terutama dalam hukum hakam, dalam pemahaman terhadap vaksin, pemahaman terhadap isu booster, pemahaman terhadap politik dan bagai-bagai lagi. Para ulama dulu mengatakan bahawa manusia ini dia jadi bergaduh sebab akal manusia itu tak sama. At-tafawud fil akal wal fahmi wal qudrata ala tahsil al-ilmi. Manusia ni dia punya level pemikiran tak sama. Kita tak boleh expect orang semua ada level scholars macam kita. Macam tuan-tuan mungkin yang post graduate dah level scholars, lain pemikiran. Arab dengan layman, orang bawahan, ni semua saya panggil headliner semua. Headliner ni yang jenis buka Facebook, buka YouTube, buka IG, buka TikTok, baca tajuk eh. Headliner dia panggil. Dia tak tahu konten, tak baca, dia maki je kerja dia. Tuan-tuan nak bergaduh orang macam ni? Tak pernah buka konten. Ini yang mazhab, boleh tolong lukis lah, tak faham lah. Kalau tuan-tuan tulis, berjela-jela, satu apa pun tak faham. Nak bergaduh orang macam ni? Tuan-tuan orang cerdik, boleh buat literature review muka surat sampai berapa-berapa, nak bergaduh dengan layman. Ha, itu jadi bergaduh. Itu yang jadi bergaduh. Tuan-tuan Imam Syafi'i mengatakan bahawa aku kalau nak berdebat dengan 10 orang cerdik pun aku tak ada masalah. Tapi kalau berdebat dengan satu orang bongok, oh tak sanggup aku, dia kata. Dia bukannya nak kebenaran, dia nak menang. Maka kalau kita berfikir cara orang cerdik, insyaAllah tak ada masalah. Maka janganlah kita bergaduh-gaduh. Muslimin muslimat sekalian, apa yang penting, kita boleh khilaf dari sudut ilmu, tapi jangan khilaf dari sudut hati. Kalau orang duduk dunia scholars, dunia akademik, kita ada school of thoughts, ada banyak pemikiran di luar, dan kita dah biasa. Katalah dalam masjid ni ada profesor 2-3 orang. Profesor ini dia ada mazhab dia. Bukan mazhab akidah apa tak, mazhab methodology research, mazhab dalam mencari literature review, mazhab di dalam macam mana nak buat citation. Semua orang ada fikrah masing-masing. Tapi kita boleh hidup harmoni. Apa sebab? Kita tidak khilaf pada hati. Ini hanya perbincangan akademik. Tapi benda ini orang layman, man on street, dia tak ada. Itu dia nak bergaduh saja. Ha, kepada golongan yang kuat bergaduh, kita nasihatkan. Tuan-tuan yang cerdik tak ada masalah lah. Ni, untuk yang kaki bergaduh di luar ni. Saudara-saudari para headliner sekalian, nak bergaduh boleh. Tapi 3 hari je. Jangan lebih. Kalau lebih, masuk neraka. Neraka bukan Melaka. Itu kena ingat. Sebab dia dengar macam macam Melaka. Tak, neraka. Ni geng headliner ni susah baca tajuk. Kita bergaduh sama Islam lebih pada 3 hari tak cium bau surga. Nah, kalau macam itu pun tak takut lagi habislah. Apa lagi nak dinasihatkan? Orang yang bergaduh lebih pada 3 hari dia punya sembahyang tak diterima. Ah, itu agak seram sikit. Ya ke ustaz? Alamak, seram. Ah, itu adalah seram sikit. Sebab dalam hadis Nabi sebut salasatun la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibra. Ada 3 golongan sembahyangnya tak terangkat sejengkal pun daripada kepalanya. Pertama, rajulun amma qaum wa hum lahu karihun. Pertama, imam yang jadi imam dalam keadaan makmum tak suka pada dia. Tak suka apa sebab? Akhlak. Contoh imam bacaan bagus tapi naib Johan snooker peringkat daerah. Ha, letih lah tuan-tuan. Macam mana imam jadi naib champion pula? Yang juara tu toke snooker tu. Dia tournament tu dia pula naib Johan. Eh, tak boleh ke imam main snooker ustaz? Tak sesuai. Bukan tak boleh. Awak bawa tauliah raja. Takkan awak perangai begitu. Dah tahu nak main snooker jangan jadi imam. Jadi imam ni kena korban. Kaki menyanyi pun kena berhenti menyanyi. Kalau pergi rumah orang karaoke tu kaki je lah goyang. Jangan naik. Kalau kau dah tahu kau kaki menyanyi, kau jangan jadi imam. Kau ada tauliah raja, jaga prestij sikit. Jaga nama, nama baik tu kena jaga. Nak nyanyi juga, nyanyi dalam kereta, tak ada orang tahu. Tintut cermin nyanyi, oh nyanyi. Tak pun pergi karaoke jamban, singgit selagu tu kan, nyanyilah. Kesian. Nak sukan boleh, sukan yang munasabah. Ha, kalau sampai begitu,
Imam sembahyang, Allah tak nak terima. Makmum semua lulus, diterima Allah. Yang kedua, orang yang tak diterima sembahyangnya oleh Allah walaupun sejengkal, tak terangkat daripada kepalanya, seorang wanita ataupun isteri yang batat wazawjuha alaiha sakhitun, seorang isteri yang tidur dalam keadaan suaminya marah pada dia. Marah apa sebab? Ini suami isteri punya cerita lah. Banyaklah kita pun faham. Suami nak, dia tak nak. Suami berkehendak, dia buat tak tahu. Suami tak apa, tongkat Ali berapa bungkus dia minum. Balik-balik tengok isteri pakai telekung tidur. Dia nak jaga air wuduk sebab dia dengar ceramah ustaz pesan kalau tidur dalam wuduk, kalau mati masuk surga. Dia pun pakai telekung macam duduk dekat Muzdalifah tu, duduk gitu. Suami baru nak golek, dah tiga bungkus ada kopi. Baru nak golek dia marah. Wuduk. Golek balik jatuh semula. Berbulu dia. Itu yang menyebabkan malaikat marah. Ingat ibu-ibu, jaga air semayang sunat, jaga suami wajib. Jadi pilih yang wajib lah. Tapi tuan-tuan pun kalau tengok dia dah pakai telekong, salah kacau, sian pada dia. Dia masa ni lah nak beramalnya, kan cucu dah balik, tak dan lah. Cucu balik habis kita. Dan yang ketiga Nabi sebut, semayang tak terangkat daripada kepala walaupun sejengkal, adalah wa akhawaini mutasarimaini, dua orang Islam yang bergaduh. Apa makna mutasarimain? Dalam satu hadis lain, sahabat bertanya kepada Nabi, wa manil musarim ya Rasulullah, siapa musarim ni ya Rasul? Kata Nabi, musarimu huwallazi la takama akhahu fawqa thalathati ayyam. Orang musarim ini dia tak bercakap dengan saudaranya lebih pada 3 hari. Ni hadis riwayat dalam Sunan Ibnu Majah. Mana kita orang Islam nak bergaduh, silakan. Isu vaksin ke, isu 2 dos, 3 dos, 4 dos, overdose ke, isu booster ke, isu kunut tak kunut ke, isu politik, ni PRN, Johor, orang ni kata ni. Silakan, tapi 3 hari je boleh bergaduh. Sebab Islam agama realistik. Tak mungkin manusia tu tak bergaduh langsung. Kita dengan isteri kita habis I love you siang malam pun bergaduh. Bergaduh, ada masa bergaduh. Ini pula dengan orang yang kita tak pernah tidur sekali pun dengan dia, lagilah bergaduhnya. Boleh, tapi 3 hari. Macam hari ni hari Sabtu. Hari Sabtu, Ahad, Senin. Boleh bergaduh 3 hari. Jangan tegur siapa. Sabtu, Ahad sampai hari Senin. Mana selisih buat bodoh, macam tak nampak je. Tapi sampai hari Senin je. Hari Selasa, tegur balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cukup dengan teguran. Jom minum air. Okey, duduk. Tak borak pun tak apa. Janji tegur. Minum air. Seorang pandang sana, seorang pandang sini. Hari Selasa. Sebab memang dia nak marah kan? Selasa, kena tegur. Hari Rabu, sambung semula bergaduh. Rabu, Khamis, Jumaat. Dia sambung permit. 3 hari. Mana Rabu, Khamis, Jumaat, gaduh. Sabtu, tegur balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam mana? Macam biasa, sambung permit. Okey. Minum. Go. Sampai bila nak buat kerja begitu ustaz? Sampai bila ni bab kata Abang Jamil? Sampai bab kata isteri Abang Jamil? Sampailah Abang Jamil mampu katanya. Hai letih ustaz, main sama-sama permit. Kalau tak nak jangan bergaduh. Kenapa jadi begitu? Sebab dalam kubur, malaikat tanya soalan, siapa saudara engkau? Nak jawab apa? Yang itu isunya. Jadi janganlah kita bergaduh sama kita. Dirapat kuat, diganding muafakat. Ini agama kita suruh. Kita orang Islam ni, saya ingat orang masjid lah pertama sekali, kena jadi orang yang mendamaikan. Walaupun kita faham kalau di Selangor sekarang ni, sejak daripada Jumaat baru-baru ini, kita pun yalah, kita faham dengan kekangan-kekangan SOP dan bagai-bagai lagi. Dengan main dengan geng-geng Ahli Sunat Wal Jumaat ni tuan-tuan, memang dia bantai kita siang malam. Dia yang marah-marah masjid ni bukan yang regular berjemaah kita. Biasanya Ahli Sunat Wal Jumaat je. Memang dia bantai rapat betul sekarang ni. Kami pun pernah merasa. Dulu masa PKP, tiap-tiap hari Jumaat, spek pun tak jumpa. Bodoh sehari. Dah kena kutuk hari-hari. Mana spek aku rupa tak ada hari. Oh, tu tanda orang kata kita bodoh tu. Tuan-tuan kena ingat ni. Ada hari tak ingat mana spek duduk, itu tanda orang mengata tuan-tuan. Manalah spek aku. Atas ni, atas dari rupanya. Tiap-tiap minggu orang kata masjid ni bodoh punya imam. Masjid Dajjal, Freemason, WHO.
Bill Gates, Cristiano Ronaldo, habis benda semua. Itu aku pun tak tahu. Ayah benda ni biduk berlalu kiamat bertaut, mudah-mudahan. Kita orang masjid mesti jadi pendamai. Orang muda ahli sunat wal jemaat tu dia marah, dia nak ibadat, jangan marah. Cumanya dalam nak mendamaikan ini, ini perintah agama. Jangan kita membakar lagi sentimen. Sebab itu dalam Quran kata para ulama ada satu ayat surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Dalam ayat ini Allah Taala ada menggarisbawahkan satu perkataan yang sangat mustahak. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah Taala mulakan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum, hendaklah kamu mendamaikan di antara saudara-saudara kamu. Wattaqullah, takwalah kamu kepada Allah, mudah-mudahan aku beri rahmat kepada kamu. Surah Al-Hujurat ayat 10. Kalau tuan-tuan renung ayat ini dengan mata hati, kita boleh garis bawahkan ada beberapa perkara mustahak di dalam arahan itu. Antaranya Allah Ta'ala sebut kita sama kita saudara. Dan hendaklah fa'aslihu, kau mesti damaikan saudara kamu yang bergaduh. Ada satu tafsir, tafsir Munir. Tafsir Munir ini tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahbah Mustafa Az-Zuhaili rahimahullah. Dia seorang ulama besar di Syria. Tafsir Munir ini bahasa Arab. Dia telah diterjemahkan oleh Persatuan Ulama Malaysia ke dalam bahasa Melayu. Dan diterjemahkan ke bahasa Melayu, dihantar pula kepada API di Universiti Melaya, Kenabian Pengajian Islam, untuk dicek lagi, tasahkan betul tak terjemahan tu tepat dengan bahasa Melayu. Memang dari segi nilai akademik, tafsir ini begitu tinggi sekali nilai akademiknya. Jadi dalam tafsir Munir, kalau kita tengok uraian pada ayat ke-9 surah Al-Hujurat. Tadi kita baca ayat yang ke-10. Yang mana dalam ayat yang ke-9 sebelumnya Allah Taala lebih jelas lagi beri syarat kepada kita. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Sekiranya ada dua kumpulan di kalangan orang-orang Islam bergaduh, fa aslihu bainahuma, maka engkau kena damaikan dua kumpulan ini. Ulama bahas ayat ni turun apa sebab? Dia setiap ayat Quran ni tuan-tuan, dia ada dia punya sebab nuzul dia. Dia ada punca penurunan ayat. Apakah sebab kepada penurunan ayat yang ke-9 surah Al-Hujurat? Yang ni saya ingat kita beri, kita ulaskan selepas ini kerana kita beri laluan dulu kepada azan Isyak. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini.